Selamat tangan sini ya. Iya, Bu. Iya. Busel pas mana? Siti Rodia. Siti? Rodia. Rodia? Iya. Yang kelihatan di Instagram itu, Pak. Yang tadi diladang dilempar baju. Instagramnya gitu. Sopo. Apa nggak ngeliat aku ada di TV, macam-macam itu banyak. Oh, macam-macam? Iya. Oh, jadi macam-macamnya apa aja kemarin? Yang ada di ladang dilempar batu. Yang lempar batu siapa? Warga, Pak. Warga yang enggak. Oh, yang dilempar siapa? Aku sama teman-teman ini. Kok oh, dilempar kenapa? Karena nggak boleh lah saya dihukum. Oh, sekarang boleh nggak diukur? Boleh. Boleh? Saya, udah kalau diukur belum? Udah. Lagi diukur di atas. Oh, lagi diukur. Ini ibu siapa? Bu Kolipa. Kolipa, Pak. Kok? Kolipa. Kolipa. Ini? Sutrisno. Pak Sutrisno. Oke, jenengan sinten? Mulyanti. Bu Mulyanti. Sri Sumarni. Sri Sumarni. Ini dari LBH yang mendampingi ibu bapak-bapak ini untuk bisa mengukur. Oh, LBH mana? Niageng Serang. Niageng Serang. Oh, oke. Pun divaksin dereng. Aku pengkira. Pandemi nang kene kene demam berdarah jare. Iya, saya yang kena itu. Oh, kena? Iya, saya juga kena. Saya didatangi dari provinsi itu banyak. Oh, sudah diobati? Sudah. Sudah sehat. Vaksinnya sudah berapa kali? Dua kali. Ya. Terus sekarang sudah mulai diukur. Iya. Dan ukur rencananya mau dibayar kapan? Ya, aku saya minta setepannya sama bapak aja. Tenang aja. Oh, iya. Sama bapak ya. Tenang, nggak usah ngegas ya. Nah. Nanti rencana duitnya mau dipakai buat apa? Ya buat keperluan anak. Beri saudara yang kurang, yang enggak tanahnya enggak kena, buat infak untuk menambah amal bapak sama ibu yang ninggalin tanah. Oh, ini tanah warisan? Iya. Oh, luasnya berapa? 1.982 meter. Nanti rencananya mau dibelikan tanah lagi? Insya Allah, Pak. Di mana? Ya nyari yang agak murah, Pak. Hah? Nyari yang murah, yang agak bisa murah. Ditempati. Ya udah tahu belum kira-kira di mana gitu loh? Belum. Jenengan? Ya seperti itu. Seperti itu pikir. Ada rencana kalau dikingin. Ribon, jangan sih boleh tempuh di rencana nih. Rencana nih, dereng enter rencana nih. Dereng enter. Oh, dereng enter. Nah, kalau sakitnya matur nuwun kali bapak, pun sakit. Dengan pelaksanaan bapak di partai ini di perangkat-perangkat sampun bantu masyarakat ini yang bisa sampun lancar ngeten. Oh, sing penting rukun ya. Enak sing setuju, enak sing ora setuju ora apa-apa. Ning sing penting rukun. Kenapa? Agar persaudaraannya nanti tidak gontok-gontokan, saling menghormati, saling menghargai. Nanti yang belum setuju kita ajak ngobrol lagi, gitu. Kita ajak ngobrol lagi, rasa dos petentengan, gitu. Nanti rencana buat beli apa tanahnya? Ya ntar kalau ada orang jual tanah beli tanah, ntar dibagi anak-anak itu. Yalah malah dibagi-bagi sih. Kasihan mau dibagi. Pengennya sih mau beli mobil yang mewah. Allah. Pengennya saya. Enggak boleh ya. Besok kalau sudah ada tetap dibelikan tanah, belikan rumah lagi. Kalau masih ada sisanya buat modal usaha, biar nanti terus aja. Usahanya apa sekarang? Dagang apa? Dagang sawer, Pak. Hah? Sawer nane aku dagangnya. Sawer rumah. Cuman aslinya dari mana? Bapak saya dari Tanjung Pinang. Oh, pantes. Mana Pak? Alah ngomongannya ketok. Ini asli dari mana? Asli dari Wadas. Oh, asli Wadas sendiri. Wadas. Lahirnya gitu sendiri. Jenengan? Oh, nggih Wadas. Wadas. Wadas sendiri. Nggih. Terus nyambut damelin apa? Kula damel besek, yang besek. Besek. Nggih. Putrane pinten? Kula 6 anak kula. Anake 6? Nggih. Oke men eh? Nggih. Wis kabeh urung? Nggih, sing sekawan pun sing. Nyambut gawe napa? Buruh niku ting sekarang buruh.
Oh, Bu Ro. Nggih. Mbak anake kan melu nyambut gawe nang proyek. Nggih, teng gila teng proyek nawane. Nyambut damel teng proyek bendungan iki lho. Nggih, nggih, nek kan wonten sing jaring kerja. Hah? Enten jaring kerja mangke. Oh, nggih. Ya, ya, ya. Nggih. Anjenengan putrane pinten? Kula 7. 7. Nggih. Niku bojone pinten? 1. Pitu kon gedhe kabeh. Wah, alhamdulillah. Gedhe. Nah, jenengan lemahe teng pundi? Teng mungkin kita sempuh namine. Apa? Namine Ala Sempuh. Ala Sempuh. Terus pun diukur ya. Wis rampung kabeh berarti. Oh. Ada yang sudah, ada yang masih dilaksanakan. Yang ini sini sudah. Sudah diukur. Sudah. Beres. Beres. Sudah. Sampun. 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 Beres kabeh. Alhamdulillah. Hari ini lagi diukur. Ya, ya, ya. Ya. Sudah diukur? Sudah. Ukur baju apa ukur tanah? Baju di tanah. Ini putrane. Ini putu. Oh, eh? Putu. Sama umurnya piro? Kapan kali? Tambah lurus dia putu. Iya. Di sana umur piro? 13. Rabi umur piro? Di sana jujur. Sekolah ora? Sekolah. Mas piro? S1. Lah iya lulus ora sini. Dosen mboten ta? Hah? Lha kok dosen mboten iki piye? Wirang wis ora. Ora lulus. Wis tukang rabi. Anake pira? Anake telu. Wis putu. Iya, bener. Tunggal. Ini iki? Nggih. Yeah. Oh iya. Yeah. Kamu udah sekolah belum? Langsung, Pak. Udah kelas berapa? Kelas 1 udah divaksin belum? Udah. Vaksinnya berapa kali? Satu kali nangis gak divaksin kemarin? Oh, hebat. Ya, ya, wis. Wis kula titip niku nggih. Nggih. Sing rukun. Enggak usah saling menyakiti hati perasaan warga. Diajar rembukan semuanya. Nanti jenengan yang sudah diukur, ya, uangnya jangan dipakai sembarangan. Jangan dipakai sembarangan, dipakai buat usaha beli tanah dulu. Iya, oke Pak, kami ucapkan terima kasih. Ya. Bapak sudah mau datang, dan saya berterima kasih pada Bapak Polri, ibu-ibu dari kepolisian, dari pihak LBH yang telah mendampingi kami, dan ini semua juga berkat usaha keras bapak-bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Yang penting rukun ya, nanti dari LBH-nya sama ya. Jadi baru komunikasi, gak usah saling menyakiti, gak usah saling lempar-lempar kata-kata yang tidak penting. Pak, saya minta foto dulu, Pak. Ya, foto ya, foto. Foto, Pak. Ini beberapa warga yang sudah diukur tanahnya. Dan hari ini kita ngecek langsung, tapi saya pesan kepada warga agar menjaga kerukunan ya, karena beritanya di luar kan serem banget ya. Insya Allah tidak seperti itu, maka hari ini saya datang ke wadah, ada Pak Bupati, ada Pak Kapolda, Pak Wakapolda, komplit Kapolres, semuanya datang untuk menengok secara langsung. Nah, teman-teman yang sudah berkenan diukur tanahnya, segera akan kita bereskan. Maka tadi saya tanya nanti duitnya buat apa. Jangan pakai buat beli mobil. Oh, ya. Situ, ya nanti. Nanti dipakai untuk usaha biar bagus. Yang kedua tadi itu relasi antar warga biar tidak terpecah. Maka komunikasinya biar baik. Hormati saja semua pihak. Nah, insya Allah kita akan menyelesaikan dengan cepat. Dan tadi kalau kita hitung-hitung Pak Kapolda berarti kemungkinan sehari bisa selesai ini ya? Sehari bisa selesai. Ya, dari Kodam juga mendampingi kita. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dan dari BPN bisa kerjanya nanti lebih cepat. Sehingga nanti tidak ada isu-isu yang beredar. Dan tadi saya ditelepon juga oleh Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud yang nanti sore minta laporan setelah kunjungan saya ke lapangan. Kita akan sampaikan semuanya apa adanya. Dan insya Allah sekali lagi, teman-teman tadi karena beritanya simpang siur tadi Pak Kapolda sampai mantan Bupati Kebumen kontak saya, katanya ada ibu-ibu, anak-anak, balita semua ditahan gitu. Enggak ada, ini enggak ada ini, sudah disampaikan. Dan insya Allah tadi yang diamankan juga akan dikeluarkan. Jadi maksud saya biar tidak ada berita yang simpang siur lah. Kita siap dialog untuk itu, oke? Okay?